orang dulu, tahun lalu, ia bukan milik kita dah. Ia gigi semata dah. Lama duanya masa sekarang lah ni. Yang kita duduk dah sekarang lah ni, duduk di masjid. Terima duduk di tepi siya. Dah, kru tu duduk nyanda takhisi, pitu nelo. Dah, beji sik dia ha, duduk kat menelo juga, tepinya. Dah, daun ni duduk pitu. Ok tu duduk bucum nak, ok dah. Kemudian oyak masa sekarang lah ni, tu hak dalam milik kita. Masalah ni, pasal lagi masa akhir datang, orang panggil anakut, esok lusa tulak tuling, pukul 10 pagi, pukul 11 esok. Ni bukanlah milik kita juga. Jadi, hak tu orang panggil, hak tak sapa lagi pun, bukan milik kita. Hak lepas dah pun, bukan milik kita. Hak kita milik sungguh sekarang lah ni lah. Lepas tu, bila masa yang kita duduk dalam milik kita, di sini kita kena banyak bekalan. Yang hidup cedek lah hak semula. Nah, hak semula esok lusa kita tak ada kena cedek dah. Sebab ia bukan dalam milik kita hak tu. Hak kita ada milik sekarang lah ni, hak kita kena banyak lah. Bekalan untuk kita nak makan negeri yang sangat jauh perjalanan kita. Iaitu negeri lah kubur, negeri di padang masa. Suk kita ni mana tu ini? Suk di serga dengan neraka. Suk situ, perjalanan sangat jauh lagi. Lepas tu lalu tu bekalan sikit-sikit tak padai lah. Moga nak pergi jauh, kena wib banyak. Tuhan pun suruh banyak. Dah, lepas tu nabi-nabi dan ulama pun suruh banyak. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Hendaklah kamu takut akan Allah Ta'ala. Tuhan pesan so kita takut ke dia. Dengan makna kita buat hak dia suruh. Kita tinggal benda hak dia lagi. Lepas tu suruh takut dia, wal tanzur nafsum ma qaddamat lirad. Tuhan suruh kita tilik nak orang. Okay. Terime tilik cara terime, ambo cara ambo. Ji cara ji, soco hak tak mari pun ya tilik cara soco hak tak mari. Dah, belak-belak tak ada mari lagi. Kita kena tilik masing-masing lah. Nah, maknanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lirad. Mutiliklah nak orang. Tilik gapo? Ma amale. Bekale. Dah, ma tu makna barang kebajikan, pahala bekale hak mu nak makan esok hari. Atu ma taqaddamat lirad. Barang mu nak makan esok hari, makanlah kubur. Makan di padang mahsyar. Makan tempat jemaah tersirat. Makan di tempat timbang menimbang. Tempat mu terima surat kanan kiri. Tempat mu kena tanya hisap. Mu mari hisap gimari. Tu saya tanya gimari. Hatu nak makan situ tu. Sabit tu saya suruh tilik nak urek keru. Amal le. Pas kita lah ni duk tilik ke dunia. Eh yo. Hari ni labah apa kau. Rugi apa kau. Dan esok nak tambah gapa. Jual anak boleh banyak lagi. We call li banyak kau. Ah, tak banyak mana. Boleh 1,500 je hari ni. Sama biasa 2,000. Duk fikir hok ni hari-hari. Masuk tubik, masuk tubik. Banyak mana sehari. Dah. Ah, lagi pula rugi banyak mana. Allazi jama'a malaw wa addadah. Hari-hari duk itu benda cara masuk tubik je. Tu hai duk royak. Banyak mana masuk, banyak mana tubik. Dah. Lepas tu yang mengekau pula. Yasabu annama lahu akhladah. Yang menyekahkan harta dia boleh mengekal. Harta ni tuhai lama dia mai sekolah lagu tu. Lepas tuhai kata lagu mana? Tuhai kata nyekal lah. Janganlah muduk sekolah kata harta boleh mengekal. Harta nak lama mana pun no. Hak kekal sungguh serga dengan kau kekal tuhai nung. Atau tuhai nak murih tu. Kala natilah layum bazanna fil khutamah. Aku nak pekong capok dengan kau nak khutamahmu. Dah muduk mikir benda lagu tu. Hari-hari kalau itu masuk tu. Baik ya. Tu allazi jama'a malaw wa addadah. Yasabu annama lahu akhladah. Kalla. Jangan. Itu yang kata jangan-jangan. Nanti aku layung bazanna fil hutamah. Aku nak ekong lepa tahu ke neraka hatamah. Lagu mana neraka hatamah? Wa ma adraka mal hutamah. Narullah. Api yang bernyala lu. Lu bukan air. Itu nak royak kata kita duk hitung, duk hisap hari-hari cara hak dunia. Ya. Nah, ada pun akhirat hak tu yang suruh sendiri. Wal tangzut nafsum ma qaddamat lirat. Anak mu kena tilik, mu kena fikir. Oleh tiap-tiap sore. Bagi amale, pala, kebajikan mu nak makan esok-esok. Lekubur di padang masa ni. Mu fikir tu banyak mana.
Tu hak tu yang suruh dah. Tu di antaranya. Baiklah kita tengok kitab pula malam ni hubung kaitan kita ngaji cara bab semaya pula. Minggu kemarin usuluddin duk gile gitulah di antaranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi pula kerana bahawasanya semaya yang sebenarnya. Nak cerita ulama duk sebut kata semaya hak sebenar ni semaya lagu mana? Kama dia semaya hak sebenar ia kata menegahkan daripada pasar dan mungkar. Jadi dengan amal semaya ni bukan kata semata-mata boleh kebaikan. Semata-mata boleh pahala dak weh. Jadi hubat pula dah. Hubat boleh menegahkan daripada mabuk, berjudi, berzina, bercuri dan ikutlah kara mungkar. Sebut kata kara mungkar ni kara yang diingkar oleh Tuhan. Tuhan tak kena mabuk. Tuhan tak kena berjudi. Tuhan tak kena curi. Tuhan ingkar daripada zina. Kama dia dengan amalan semaya hak sebenar sungguh tu ini, dia boleh tegah ni. Dia boleh tegah lari tu dia tak mabuk. Dia boleh lari tu dia tak berjudi. Dia boleh lari tu dia daripada tak bercuri. Daripada berzina. Ya benda hak besar duk berlaku di dunia ni, 3-4 kali ni ya. Mabuk, berjudi, berzina, bercuri. Bunuh orang. Tu ya beri hak duk kalut learning tu. Hak duk banyak, duk berlaku lagu tu, hak berat sekali tu. Amba tambah loy katung bahasa kok. Kena-kena ramai Melayu tepat-tepat. Siapa kau tang noi ka Islam. Ha, mi tak jalan kon Melayu ya nak loy katung. Tak leh penuh dengan Melayu. Mi tak jalan. Tu kru nak royak we. Ha, boleh jadi begini ni dekat. Tu baik. Kamal ya nak wiriti semaya hak sebenar. Lagu tu lah. Boleh lari tu dia sahabat dengan kita semaya sebenar. Tak melakukan zina, tak melakukan mabuk, tak melakukan judi, bunuh orang, lagi pula curi. Bahkan dia, kita ni semaya tak ada beradu. Dah, semaya tak ada beradu, tapi maksiat pun tak ada beradu. Ni kok mana pula dah. Dah kata semaya boleh lari tu daripada mabuk, judi. Semaya tak ada beradu, mabuk pun tak ada beradu. Semaya tak ada beradu, curi pun tak ada beradu. Jadi kalau itu tu hal yang tak kena lah. Dia kata boleh lari tu daripada mabuk, judi, curi, zina. Ini yang kita kena cek. Cek dah kata semaya kita tak sebenar lah tu ini. Moga hak dia yang kata semaya hak sebenar. Boleh mencegahkan pasar dan mungkar. Tapi kita semaya, pamuk siap pun tak ada beradu. Semaya pun tak ada beradu. Ini menanda kata semaya kita ni tak sebenar. Kena belajarlah menjadi sebenar. Tak ada payah orang panggil cek diri lah tu baik. Tu baik. Dan lagi dalil mana? Seperti firman Allah Ta'ala. Tuhan ada sebut dalil Quran dia. Dalil kata menunjuk. Orang semaya yang sebenar sungguh boleh lari tuai daripada kalau mungkar. Dan boleh lari tuai daripada zina dan lewat. Mana ayat? Maka Tuhan kata sini. Firman Allah Ta'ala. Wa aqimis salat wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wal zikrullahi akbar. Tu imej dak baca semua tebah dah lepas pada barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim tu kak fa akhir tu kak wal zikrullahi akbar dan tebah yang kedua tu tu ayat Quran lah tu je nak ayat gapo wal zikrullahi akbar ni. Ya wa'i datang dengan leh tu mubalaghah. Kalau kita kecek sesungguhnya tak ada dah paling benda yang paling besar sekali semaya. Tu nak ayat kru tu. Wala zikrullah akbar dan sesungguhnya tak ada dah perkara yang paling besar sekali ingati Allah Taala. Pas tengah daripada orang ingat ke Allah Taala ni semaya. Semaya ni ingat Tuhan. Moga dia suruh. Pas maya ni tak ada dah lah. Paling besar sekali tu mana? Wala zikrullahi akbar. Duk kata lektabah yang kedua. Nak semaya dah tu. Dah. Tu di antara. Kama dia balik pada kita bunyi lagu mana? Wa aqimis solata tu. Dan dirikan oleh kamu akan semaya.
Tuhan royak berdiri. Tuhan tak ada lagi katanya, wassolata ada. Yang lagi kata, wa'akimissolata. Dan hendaklah kamu berdiri akan sembahyang. Kama dia orang tak panggil mendiri tok-tok bila. Malaikat sembahyang itu kena cukup rukun dan syarat. Baru nama mendiri. Ni tempat kena belajar ni kru ni. Habis tu yang tak ada kecek wakis apa nama. Tu yang tak ada riwayat kata. Wasolata. Dan hendaklah musmaye. Ya tak kecek. Ya gi kecek. Wa akimis solata. Dan hendak mendiri ke semaye. Maka ulama bahas ini. Orang tak panggil mendiri ke semaye. Malaikat semaye ni kena cukup rukun dan syarat. Arti kalau cedera mana-mana rukun, mana-mana syarat, tak boleh panggil wa aqimi solada. Tak boleh panggil wa aqimi solada. Ha, ni tempat hak kita kena belajar. Tengok tu hak kecek dalam surah lain. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufir lana wa liwalidayya. Walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hak ni kena ingat nak orang kru. Sama taruh nak mati. Ada dah. Hak tu eh hajar sendiri. Be'in. Rabbi ja'alni muqimas solah. Mana he tu eh. Mujadilah aku ni orang mendiri akan semayah. Dia tak ada kecek Rabbi ja'alni solah dah. Dia kecek muki juga. La ilaha illallah tu nak dia tak belajar sungguh-sungguh lah. Dah, kita minta kau Tuhan we jadilah kita ni orang mendiri ke semaya. Tu Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati. Dan kita minta pula kepada anak-anak cucu-cucu kita we orang dekat semaya mendiri ke semaya. Tuhan hajar ni. Atu Rabbana wa taqabbal du'a. Minta wi Tuhan timulah hak kita duk minta ni. Patu Rabbana ufir lana wa liwalidayya, minta ke apung dosaku dan dua ibu bapakku. Patu dan Rabbana ufir lana wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan kita minta ampun dosa pula kepada orang beriman dengan Tuhan semua dunia ni. Pak kita minta wi siapa kat mana? Yauma yaqumul hisab. Sampai hari tu hai balasnya di akhirat. Sekat tu kita minta tu. Bukan kita minta sekat mati dah. Sepat hari balasnya tu hai hisab di akhirat. Lepas tu bau rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Muka siap belah lah ke ibu bapak ku tu hai. Bagaimana you duk kera aku jamin kecil. Beribu-ribu kali you duk suat nasi aku sama taruh nak besar. Beribu-ribu kali pakai baju. Pakai baju. Beribu kali basuh berok, basuh kecingku. Beribu kali duk maniku. Duit tak nak kecek. Habis letih dengan aku setara mana jamai kecek, ya Allah. Ibuku ni, ya Allah. Bapakku, ya Allah. Oleh dia bagi ya Tuhan. Murahmatilah, musayailah kedua ibu bapakku ni. Cuahlah rahmati kekasih saya, murahim kepada ibu bapakku. Karena dia duk jaga aku pada masa kecil. Sangat susah, sangat lelah, sangat sangat apa nama ni, sangat payahlah duk belah aku jamin kecil. Siapa tak ingat duk morning, tak ada lagi bayar komik kita. Penutup duk tengok pun supa lah. Mek kita tak ada nak duit pitih dah terima. Tak ada nak dah warokong, tak ada nak ikan pelatuna, tak ada. Nak ikan kasar, tak ada dah. Tak ada dah, oh ikan bawah, tak bawah. Ya nak palung ada, oh. Pahok ni ya sama komuk selalu dah. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Pak tu kena ingat. Ya ayat Quran lagi. Beseng. Pak ayat Quran ni tak nak gapo dah. 110 kebajikan, 210 kebajikan. Pak betul doa pula dah. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufir lana wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oleh nah, tambah-tambah kalau kita pergi Mekah baca betul surah Rahmah. Bila-bila duk pergi, oh, Allah, ada dah. Surah Rahmah tu dia panggil setengah daripada tempat terima doa. Pas di pintu Kaabah tu. Loh, pas di makam Ibrahim tu, pas multazam. Dekat antara Safa dengan Marwah.
Bukit Safa Marwah. Dah tu dia panggil tempat tu yang makbul doa. Pakai tu puak doa ni di Multazam. Puak doa ni di Seloreng Mahu. Kisah we tepi sikit selalu hadap tangan Allah. Tapi nak baca reno tak imel dia tak ingat. Dah ke? Habis kena we ingatlah. Jadi bela-bela orang pada doa di mana ya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Patu Rabbana lagak. Nak royak ke apa Tuhan kecek muqimas salati. Gi kepada hadis Nabi pula. Nabi kata bunian Islam ya Allah khamsin. Dijadi Islam, dibina Islam ni atas lima rukun. Habis kecek rukun Islam ada lima ni. Yatamu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yatamu. Rukun yang kedua wa iqamis solah. Nabi tak ada kecek wa solah tak ini. Wa iqamis solah juga. Mendiri ke semaya. Orang tak panggil semaya, malaikat semaya kena cukup rukun salat. Nabi pun kecek mukimah solah juga. Pas mari ayat ni Tuhan kata wa aqimis solah. Hendaklah kamu berdiri akan semaya. Ani timu kena belajar ni, bagi takbir sarak bagi takbir sarak bagi Fatihah, sarak bagi rukuk, sarak bagi sujud, sarak bagi tahiyat akhir, sarak salat. Ni salat salamu alaikum salat. Tak ada bunyi assalam dok. Banyak baca lagu tu. Bunyi salah, salah. Tu salah pernah cakung. Dia bunyi salah gitu. Apa dah bajak? We molek. Assalamualaikum. Pak kena ada tasdik kata. Ni, kalau ada alih lah apa? Assalamualaikum. Tak alih, tak alih, tak alih. Dia kena ada tasdik tu. Orang panggil alih lam ta'rif syamsiyah. Assalam, assalam. We ada tasdik molek. Ni, assalamualaikum. Allah. Ah ha, tu tak jadi wa aqimis solah tu. Sebab tak kena, tak kena kita tak kena. Pakade-kade panok le. Assalamualaikum. Sudah. Ya le malik ya ada alih tu. Assalamualaikum. Ah ha, tu nak royak pak kita biasa duit salam panok-panok tak alih lah nak semayek. Hak nu sunat ya. Alalakan. Alalan. Kalau nu tak apa ya sunat jawab wajib. Kalau ni ya wajib semata tu ini. Mudah-mudah ya we salat dah. Ha ni nak ayat gini lah weh. We reti kata semayan ni kena belajar lah. Orang tak semayan tak mencukup pisarak dan rukun. Nama orang ni tak mendiri ke semayan. Ha tengok tu kecek dah. Bahawasanya semayan itu semayan yang sebenar lah. Ya banyak semayan tak sebenar pun ada. Ya dok kira semayan sebenar ni. Meneguhkan daripada kejahatan. Ada dan pekerjaan yang mungkar. Jadi kalau diengkar oleh sarung, hok sarung tak ada kene. Pastu kalau yang diengkar benda jahat, zina dengan lewat. Dengan amal semaya ni boleh jaga tuai tak kerja benda lagi ni. Habis tu kalau orang duk bambak benda mabuk benda gapo pun, tapi sekadar bambak, budak semaya dak, tak hingga. Ya kena dengan amalan semaya juga. Boleh lari tuai tu daripada mabuk. Tapi semaya wis benar sungguhlah. Fatihah betul, tahiyat betul, sarak hadap pada kiblat, ambil semaya wis kena. Mani wajib pun wis kena. Dan masuk waktu kena wis molek. Kain pakaian gapo cuci wis comel. Semaya ni boleh teguh tuai dia. Tuai wis kelebihan daripada semaya menjadi sabak. Boleh teguhkan tuai dia pada benda jahat, benda kejib zina lewat. Dan boleh tegah ketua dia pula daripada mabuk, judi dan curi dan sebagainya. Ini semaya orang panggil khubat dia. Ayolah tu semaya tak sebenar tu. Royak ada hak tu tadi ke? Oh, kita semaya tak ada beradu. Maksiat tak ada beradu. Oh, semaya tak ada beradu. Tapi maksiat tak ada beradu. Tiada semaya mungkin sebenar. Dan semaya sebenar sungguh, dia boleh lari tu. Ha, dia nak cerita. Dia kena cek korang itu, cek diri lah dah. Supaya juga orang yang nak jangok Islam min husnil Islam sengoh daripada karo nak jangok Islam ni dia boleh mala apa nama ni mala takruhu amala yakruhu apa nama dia boleh tinggalkan mala yanihi bagi yang tak ada ada pedah le agama baru Islam tu jangok
Selagi kalau benda yang tak ada pedah dan agama kita tak boleh nak tinggal, cek Islam tak jangok lagi tu. Tak jangok lagi. Min husnil islami. Sengah pada keelok ke Islam ni, mu boleh tinggal ke benda yang tak ada ada pedah dan agama. Kita cek baik benda tak ada pedah, duk buah sia-sia ada pedah, tak pedah agama. Mai haji, mai jatuh, ada pedah dan agama. Hacik ada tu kata mu Islam tak jangok lagi tu. Muta selo cek orang lagi kalau muda wahi mahai, wahi kecek, wahi buat tego tugo ni benda yang tak ada gego sisi, benda yang tak ada gego sisi agama. Cek Islam muta ada jangok lagi. Islam tu ada tapi tak jangok. Mu kena boleh tinggal benda yang tak ada pedoh dalam agama, baru mu tu Islam tu jangok. Ada kena cek orang lain. Sepengak ni. Selagi semaya tak ada beradu, mu siap tak ada beradu. Mu tu cek semaya tak sebenar lagi. Sebab tak boleh tegah pasal dan mungkar. YouTube kau tu untuk jisik dah. Terbaik. Dan sesungguhnya zikrillah itu terlebih besar. Tuwala zikrullahi akbar. Ada dah. Mengingati Tuhan ni makna semayalah besar sekali. Orang tak semayal, orang tak ingat Tuhan. Habislah semayal, dia ingat. Allahu akbar. Sebut Tuhan eh. Mula-mula lagi kru sebut dah. Lepas turun tangan puak, Allahu akbaru kabiru. Tuhai pula dah. Walhamdulillah, tuhai pula dah. Segala puji bagi Allah. Lepas tu, subhanallahi bukratan wa asilah. Tuhai maha suci waktu pagi dan waktu petang. Yakni meliputi masa Tuhai menjauh, menyuci pada sifat kukurangi. Tak dok sama sekali di Tuhai. Tuhai juga. Lepas pada tu wajah tu wajihi alillazi fatara sama tu hablah dah Allah suk inna salati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillah tu hablah dah. Habis semaya ni ingat Tuhan sungguh, ingat Tuhan sungguh. Orang tak semaya, orang tak ingat Tuhan, kecek muda-muda sebab kita ada sebut apa dah lah. Kalau licing-licing nyetak muta pun la ilaha illa suk juga. Tak su. Tak ada kata Allah belakang, tak su. Mampuh dia panggil mutu dan lagi, ya dia panggil. Tak sumuk juga, Allah juga tak sumuk. Ni sahabat kata, lah semaya tu, kak Fatihah, baca. Lepas tu, a'udzubillahi minasyaitan, sebut tu, eh. Bismillahirrahmanirrahim, sebut tu, eh. Alhamdulillahi rabbil alamin, sebut tu, eh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji dia Allah dah. Allahu akbar, sahabat semaya, kak tinggi sangat keru. Dak sebut tu hasomo-somo. Ambil dia kata wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya ingati Allah Taala paling besar sekali daripada apa-apa dah. Pas tengah benda besar ingati tu eh, semaya kan dak sebut nama dia tak ada beradu-adu. Tu nak royak dah. Terbaik. Maka orang semaya, maka orang yang mendirikan dah bagi semaya seperti yang disuruh Allah Taala dan Rasul. Jadi siapa dia semaya, dia buat cara Allah Ta'ala suruh. Dan juga cara orang Nabi suruh. Sunnah Nabi. Orang ini menegahkan dia akan orang ini semayanya daripada mengerja yang demikian itu. Mana? Cara mungkar dan fasad. Nak wisupa orang Tuhan suruh, orang Nabi suruh. Dan semaya ada rokong, ada sujud. Pas sarak-sarak dia tu pula, wis cukup pergi molek. Tapi itu sore sobat mayat depan Nabi-Nabi 2-3 kali duk royak. Sudah semaya siap ya nama Khalaq bin Rafiq. Molek tu nama Khalaq tu. Ada orang letak lagi Rafiq. Khalaq bin Rafiq. Sobat Nabi. Dah. Bila ya sudah semaya tu ime siap tak ko. Nabi kata gana. Khalaq. Irji anta usalli fa innaka lam tusalli. Musmaya semula lah kerana tak semaya. Faham? Tak apa ya semaya depan Nabi, keru Nabi boleh lawak lalu. Ya semaya pulak kali yang kedua pulak tu betul bejak. Sudah semaya kali yang kedua Nabi kata lagu tu juga. Irji anta usalli fa innaka lam tusalli. Ikola musmaya semula lah kerana sungguh mu tak semaya. Dua kali. Yang ketiga pulak ya kata pulak kepada Khalaq bin Rafiq. Kawan ni sudah siap. Ya kata kali yang tiga, irji anta usalli fa innaka lam tusalli. Hei khana, musmaya semula lah kerana mu tak semaya. Tiga kali duduk tegur saja. Kali kita kena kali, gua tak serah, tak serah.
Allah kita ni 3 kali. Kalau 4 rakaat, 12 tok bilang. Bo kali yang keempat, ya taya Rasulullah. Amba ni tak pandai dah. Duk semaya lagu ni ya selama kini. Nabi pun ajar selalu. Hei khala, iza kunta ila solah. Apabila engkau hendak berdiri kepada semaya, fakabbirhu. Nabi hajar cara takbir. Pak Nabi sumakrok, Nabi hajar cara baca tu, baca ni tahiyat Fatihah. Dan hajar cara rokok, cara gapura yakwik dia. Lepas tu, ia semaya kali yang keempat, baru Nabi duduk dia. Itu alamat-alamat kata kena. 3 kali duduk irji, anta usalli, palik, fa'inna kalam tu usalli. Itu 3 kali, yang keempat baru duduk senyap. Lepas kita ramah-ramah, duduk tengok laisuk pun baik, kita rasa betul lah kan. Rasa kena lagi, tak belajar tu. Tekmin serok tekak-tekak duduk panggil. Oh, marilah panggil tu emeknya dah beradu. Esok-esok tu saya tanya royak lalu. Aku nak panggil tak nak beradu dah. Belum babon ngajar. Belum khalifah ngajar. Tutah demo dah. Esok-esok ia kepek cari tu emek. Ia mula selalu. Okay? Haa, tu nak royak kata ia kepek. Tak apa lah lah. Ni pihak kepek, pak. Sudah. Tengok. Rena musmaya tak kena belakang. Tak tahu tu emek tak royak. Tu boleh pendek. Tu kotik tak ada royak apa. Haa. Pada hatu imej tu ka 10 minit, 8 minit, 3 minit. Wi makmum tu tahu. Nak wilpah dengan Allah Taala di akhirat esok. Hatu nak royak wi. Nah, hatu nak royak tu ge panggil pahak kita tak mari ngaji, tak ada duk belajar apa ni. Rasa kena dah ke semaya. Tengok kolak beropek lah ni. 2-3 kali duk suruh semaya semula situ bejak dah. Hatu baik. Dan lagi pula ia katanya, dah semaya yang molek sani boleh meneguhkan fasad dan mungkar dan pekerjaan jahat. Dah, tu dia panggil semaya hak sebenar. Pas semaya hak sebenar, we supa dengan hak Tuhan suruh, we supa dengan hak Nabi royak. Dah, tak apa, tu nama kata sebenar. Sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Ni hak Nabi suruh dah ni. Nabi kata solu semayalah kamu kama raaitumuni usolli. Nah, seperti makna bagaimana bagai yang kamu tengok aku semaya. Tu arti Nabi suruh tiru dia. Nabi suruh tiru dia apa bejak kerana Tuhan suruh tiru Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu, bagi kita ni. Nah, laqad kana lakum fi rasulillah. Sesungguhnya ada bagi kamu ni contoh teladan yang paling molek di rasul. Mu nak tengok semaya, mu tengok rasul. Mu nak puasa tengok rasul. Cara bab menego pun mu tengok rasul. Cara perah anak bini pun mu tengok Nabi. Semua mu kena tengok Nabi belaka. Sebab tu yang suruh. Pasal ini Nabi katanya, solu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu seperti bagai yang kamu lihat akan daku semaya. Lepas kita tengok bila Nabi semaya itu ilah. Nabi suruh tengok dia saja. Lepas kita tak ada dengan dia yang mati beribu lebih dah. Nabi kalau kira dia mati lah ni banyak mana dah. Dah. Orang panggil dia matinya kalau kita kira mari. 1400 apa nama ni 1000 yalah ni Pak Yogi di Madinah 10-11 tahun dah 1300 tahun lebih kakak 1400 tahun dah Nabi tinggal. Pak kita nak tengok Nabi lagu mana Nabi suruh kita semaya tengok dia. Lalu itulah ulama kata kama raaitumuni ni musmaya bagaimana mu tengok pas ini. Ulama kata raaitumuni mana alimtumuni bagaimana mu tahu? Mu tahu lagu mana mu semaya lagu tu? Apa boleh tahu kau kalau kita tak belajar? Ni timbul wajib kita kena belajar, kena mengaji tu. Apa ni kita ngaji cara bab takbir dah. Tak ada tasdik sudah. Allahu akbar. Dah ada tasdik. Apa nak kata banyak mana takbir lagu tu? Tidak pergi panjat bo. Allahu akbar. Tepat depo di bo. Punoh rekang. Atawa selagi pergi panjat alih. Allahu akbar. Yo juga.
Atau pergi berhuau. Allahu Akbar. Pergi panjahu tengah tu. Sudah juga. Ha, pada tak belajar boleh jadi banyak. Dah. Sambil sini dikatakan. Masa kita nak tengok Nabi. Nabi suruh tengok dia semayang. Kita tak ada dengan dia yang mati ribu talbih dah. Bahkan nak kita tak ada nampak dia. Kena pergi pakai sini. Ra'aitu muni. Pergi pakai dengan alim tu muni. Bagaimana mu tahu. Apa boleh tahu kan kalau kita tak belajar? Ha, ni timbul wajiblah kita kena belajar, wajib kita kena mengaji. Barulah kita dah buat tu supaya dengan Nabi. Pak kita belajar tu, turuk-turuk ulama, turuk-turuk dalam kitab ulama duk karya. Menepati supaya kita tengok Nabi buat dah. Ha, dah. Ha, terbaik. Habis situ. Maka hendaklah kita mengikut akan dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena turut Nabi rokok lagu mana, Nabi sujud lagu mana, Nabi baca lagu mana, kita kena turut Nabi belaka. Sebab Nabi suruh tengok dia semayang. Ha, apa kita nak tengok Nabi tak ada, mana kita kena tahu. Ha, tahu tu melalui kita tu belajar atas jalan yang kita ambil daripada ulama, umat-umat yang dulu. Dan umat-umat yang kamar dia. Mana umat dulu? Salah. Umat kamar dia? Kholah. Kita melalui ngaji dia morning. Kalau umat dulu tu nama salah. Umat yang dia ya nama kholah. Karena kedua-dua ni yang masuk le golongi. Yang masuk dia golongi. Orang yang ahli sunnah wal jamaah. Pak kita tiru dia morning. Tiru fok kholah baik, fok salah pun baik. Dah. Kamar dia seperti yang disebut dalam kutub malam kitab-kitab mereka itu radhiyallahu anhun. Kita tengoklah kitab dia. Kita tak pandai baca kitab, kita pergi ngaji pula. Nak buka kitab, nak buka tak pandai, jawi pun tak reti Arab pun masalah. Nah, bukan kita tak ngaji. Apabila tak ngaji tak boleh tahu, nak baca sendiri tak pandai. Lalu tu mari tadah kelingolah masing-masing. Nah, ni timbul wajib kita kena cari. Sabit Nabi kata talabul ilmi faridatun, carilah, utuklah dah ilmu tu adalah fardhu ain. Nak orang kulli muslimin, tiap-tiap orang Islam wal muslimat dan orang jatah tak ada kira. Tino jatah, cuma orang jatah tak ajar bini tu, orang pai wajib dia ajar. Pak kalau dia tak ajar dosa tak dia. Pak kita orang tino bila tok laki tak ajar, kita boleh mari ngaji lah. Nanti tok laki ngajar tak ngajar dah. Dah. Atau nak royak cara yang kita nak jadi semayang sebenar, hak boleh menegahkan fasad dan mungkar, maka semayang itulah kita kena cuba cara hak Tuhan suruh dan hak Nabi buat. Apa kita tak ada dengan Nabi, kita melalui ngaji dalam kitab-kitab alim ulama. Sama ada alim ulama tu fak salah ataupun fak kholah. Dah. Habis itu baiklah. Dan yang dibilangkan orang mendirikan semayang dan melahirkan semaya, kama dia, maka adalah semaya itu atas rupa yang zahir yang sepenuh. Dan ada pula rupa yang panggil rupa yang batin. Ya semaya dua pula, tu baik dua rupa. Hak rupa batin ni baik mana? Hak rupa zahir baik mana? Hak rupa zahir tak kebih. Dah. Fatihah, niat, rokok, sujud, duk antar sujud, iktidak. Tu rupa zahir. Pasal lagi rupa batin. Lagu mana rupa batin? Kosong. Tawaduk. Tazalu. Dah. Takhosu'an, tadaburan, tasliman, munajat. Ada 7-8 karo lagi alik dalik. Pak kita kalau kita comel luar saja. Rokok comel. Sujud comel, baca pun comel. Comel belakang dah. Tapi alik dalil tak ada-ada kosong. Alik dalil tak ada-ada tadabur mana. Alik dalil tak ada-ada ikhlas. Semaya tak ada boleh gapo. Cuma lepas tutup je. Lepas tutup tanda kata si Zaid ni semaya dah. Tapi pahala tak ada sebab kakak dalil. Mu tak ada kosong. Mu tak ada ikhlas. Lepas daripada tutup teh ya. Tapi pahala tak ada. Pak kita nak buat apa lagu tu? Sabit ia kena semaya dua. Rupa zahir dan rupa batin. Dah. Lepas tu ia royaklah pula. Lalu tu dia kata iaitu syarat seperti ruhnya.
Yang awak bandingin syarat semaya ada 9. Di antara 9 kita kata nak Islam. Lagi pula nak menyuci daripada hadas kecil, hadas besar. Nak suci pada najis yang tiada maaf. Nak mengadap pada kiblat. Nak masuk waktu. Dah, we pandai beza hak mana wajib, hak mana sunat. Ini orang panggil hak ni masuk dalam kata. Dah, bandingin orang panggil super roh dah. Kita manusia kalau hidup mari, roh cabut. Tak hidup dah. Mati. Demikianlah kita semaya. Kalau syarat tak boleh, semaya kita tak pakai. Sebab ia banding kata syarat super ngaruh dah. Tak betul di syarat, tak sah semaya. Kita pun dia roh tubik pada badan, mati. Tak hidup juga. Dah. Dan lagi pula dia katanya, dah. Maka rukun seperti kepala. Rukun semaya hak 13. Yang pertama berdiri betul, yang kedua takbir, yang ketiga niat, yang keempat fatihah, yang kelima rokok, yang kena iktidah, yang ketujuh sujud dua kali, yang kelapan duduk antara sujud, yang kesembilan. Kru tak ingat lagi dah rasa apa. Pada ni ada acang besar dah kalau pada memahawit yang lain dah. Tu Haji dia malah kata lah mengguyuk orang tu Haji dah. Hati lagu mana baju putih star. Yang kesembilan ke apa? Besau. Tak besau ke dia tu? Beli. Hati lagu mana beli? 200 selalu, kosi selalu dah. Ha. Lagu mana ni? Kena mana bayi? Ambil atas dah. Tak boleh main. Pojak pun tak nak sedap. Kena naik pas dalai mana ni. Duduk luar. Nah. Yang ke-8 duduk antara sujud, yang ke-9 duduk bagi tahiyat akhir. Ha, yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Dah, lepas tu yang ke-12-nya, yang ke-11-nya salawat Nabi. Dan tahiyat akhir. Yang ke-12 salam yang tamu. 13 tertib. Ha tu nak we nampak bila pahala semaya kita nampak pula. Tak lama lagi kita belajar, ya tak suka rukun puasa, rukun umrah, rukun haji, tak banyak demo tu. Tambah rukun umrah, rukun haji, tak ada bu, ya tak ada kata eh. Pakai ya tamonyo niat. Ya keduanya tawah. Dah, ya ketiganya se'i. Dah. Tu orang panggil pas tu yang keempat, yang kelima, yang keempat cukup, yang kelima tertib. Tu orang panggil cukup dia tak ada payah. Dia lima ya. Hak ni masa 13, dia bagi pula kata eh, hak kena rukun tu bagi lima. Hak buat teh ada ni. Hak hati dia dua. Jadi bak umrah bak haji buat teh lako-lako rukun dia. Kata eh tak ada. Cuma kalau kita tak baca tu rugi lah orang panggil. Dekat, jok di turun tangga rumah lagi dah pak selalu pak. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Baca ku Allah boleh 3 kali. Lepas tu baca apa nama ni? Innal ladzi farada alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Boleh sekali. Munggi mu kena klik rumahmu. Klik klik klik. Nabi baca tu tu. Dia tubik pada gua so. Dia tengok kok jalan Mekah. Ni nak hendak ke Madinah dah. Teriak tu bila dia ingat kau Mekah. Engkau tempat dia lahir. Dah, tempat dia beranak di kota Mekah bejak. Dia nak pergi tak leh dah mata ceruk ceruk ceruk. Ingat kau Mekah nak tinggal. Apa kita nak tinggal kampung baru ni? Pergi hajai pergi mana pun ai tak leh ingat rumah. Aku tu dah. Hingga Tuhan kata hatta Jibril, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'an." Habis ulama kata, mungkinlah Mekah, mungkin mana, mu jangan tinggal ayat ni, mu kena kelik rumah. Oh, tak ingat-ingat lagi berkali tu. Belajarlah, oh, boleh-boleh pun 2, 3, 4 boleh dah. Doa masuk Madinah, ayibun ta'ibun abidun li rabbina hamidun. Nabi dah masuk bandar Madinah tu, dia baca dah sang. Dia baca dah, siapa rapat. Tak taksub sekali, boleh 2 kali, 3 kali. Tu Nabi yogi sampai di mana-mana nak klik Pak Madinah. Aibun, taibun, abidun, dirabbina, hamidun. Tak apa lagi. Baca pula.
Boleh ke kita lani pun kita pak tu baik pada mana kau kita nak pergi kepada Madinah naik patu bay ko atau kereta kosong ko kereta api dah lani nak siapa mana Madinah kita baca tiru Nabi. Supaya saat ni tu innal ladzi farada alaikal qur'ana raduka ila ma'an. Berturun pak ayat ni jawab Jibril kata Muhammad mugilah. Mugilah Muhammad mu kena kelik di Mekah. Baru dia pergi pun dia pergi tu semua paling dak sayang Mekah. Tok Ji. Tapi sungguh we, bapak tahun yang kelapa, kota Mekah boleh tangi Nabi Muhammad duk di Mekah semula Nabi. Boleh jajah, boleh kuasa kota Mekah semula. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dillahi afwaja. Bila Tuhan tolong Nabi buka kota Mekah boleh tangi Nabi, boleh tengok orang masuk Islam afwaja, berpuak-puak, berpuak-puak. Tidak lama-lama sore baik tu ya beja. Bertanggung Nabi boleh kuasa Mekah semula tu kak weh. Boleh tengok orang waro'aitan nasaya dukulu. Nak fi dirilai apa aja. Mu boleh tengok orang masuk Islam agama Tuhan ni Muhammad. Berpuak-puak-puak-puak. Tapi mu ingat. Mu jangan berasa tenaga mu. Mu kena ucap tasbih ke Allah Ta'ala pasabih. Mu kena tasbih. Pah mu kena ingat. Wabihamdika mu kena sungguh uji kepada Allah. Kamu kena ingat Muhammad, wastagfir, mu kena minta ampun. Tiga tu ajar Nabi. Ah, sampai kita wak-wak gapo jangan tinggal dah tiga perkara ni. Nah, boleh bina masjid, kalau masjid buh mozek gapo boleh sembahyang tahajud boleh gapo, ingatlah tasbih, alhamdulillah, istighfar. Karena tu ajar Nabi dah. Boleh masuk Islam puak-puak pun tapi mu jangan tinggal tiga perkara ni. Ni kita ngatik 45 patah pun aku. Boleh main ngaji pun aku. Boleh sedekah pun aku. Aku semua. Ni saja. Sambil kena tengok Tuhan tolong. Haa, Tuhan tolong. Walau duduk tepi sejik dia Tuhan tak tolong. Tak boleh mari. Duduk jauh di hujung tanjung. Mari boleh. Ni duduk di batas baru ni. Paruk ni. Mari boleh. Tapi kaki sejik nak mari tak boleh. Dia Tuhan tak tolong. Kok ni takut rejak ni. Takut. Sebab Tuhan tak ada hidayah atau baik orang panggil. Dia duduk jauh ya mari. Sambil Muhammad pun tak usah berasa gaimu lah. Sebab aku tolongmu, mu kena ucap tasbih. Mana subhanallah. Mu kena wabihamdika, mu kena muji. Mu kena wastagfir, kena minta ampun. Sebab aku ni, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah ni sangat mengampun. Lagi pula sangat banyak timur taubatmu. Ha, bila Tuhan sangat taubat, sangat timur taubat. Banyak timur taubat. Kita kena banyaklah taubat dengan Allah. Baru masa. Ha, tengok Nabi boleh kelik tu. Dia mahu kena baca. Tak kelik mula di sejik hijau ni. Ha, tu dia doa patubeh. Ha, patubeh pun kena doa. Oh, dia tak boleh kena beroh kereta tu. Hak tu tak apa. Subhanallah sakharalah hazah. Hak ni. Bismillahimajriha. Ha, tu kita naik patubeh. Ha, inna Allah rabbila ghafurur rahim. Ha, tu doa patubeh. Oh, tak jadi nalai dalam ke baca doa. Ah, deh tu di antaranya deh. Ah, belajar doa-doa tapi tak belajar pun so. Tapi orang pergi masuk le rugi lah kita tu. Dalam bandar Mekah, ha ada doa pula. Doa tanah hare. Oh, banyak. Pak kita nanti rebana sekaranglah sini dia malah. Deh. Ah, tu baik di antara deh. Pasal lagi ya banding gapo we. Dan sunnah aba'ah itu seperti anggota. Sunnah aba'ah la perkara tu. Baca kunuk, diri baca kunuk, berdiri bagi kunuk, selawat Nabi lah kunuk, pak dah. Lepas tu, duduk bagi tahiyat awal. Dah, baca tahiyat awal, selawat Nabi lah tahiyat awal, selawat keluarga Nabi lah tahiyat akhir. Cukup apa? Pasal polio tinggal mana-mana so, supaya kita ni cedera adalah. Ibarat kalau orang kat hidung tak ada. Nyawa boleh ada lubang. Mata kecil sebelah. Tangi ketuk. Janguk Dr. Bila. Tak janguk. Bejak tak janguk. Habis tu kena buatlah sunnah aba'ah. Lepas kalau pergi Mekah, oh, orang tak baca pun. Sebab ia muza'imi Hanafi. Tapi ia tak baca pun. Ia wadulamu. Tanya Tok Jilang. Nulah besi-besi itu. Wadulamu kita baca. Tapi Allahumma dini tak ada. Lepas tu kena doa panok. Pada doa panok kena belajar juga dia cedek kepik orang panggil. Walau doa panok tak ada datang maksud pada Nabi pun tak apalah kita
Ketika kata kunut, nak wik ada muji, nak wik ada orang panggil apa namanya, doa dan minta ampun. Cukup dah lah. Allahumma ghafirli ya rahim, ya karim, ya ghafur, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Parokok. Dede banyak tu dede doh dengan tu imam wadulamu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Duduk dia. Duduk cedek ke fok kita baca kunung. Oh. Pak panak-panak tu. Pak panjang tak ada, takut takut ada lah dalam sujud. Pak bawa panak tu, oh, masa boleh ingat lagi. Hangut tak bersungguh. Tak nak ingat mana lagi besok dia rasa. Kau ni campik kena pakak kau ni. Kau duit dah. Dan kita semaya subuh pak, kita baca dah. Kita tak baca. Pak tak baca, kalau kita tak baca rata, kita ni tak ada telinga sebelah. Jangan kau tak jangan. Tangan kita. Dekat jalan tinggi rendah. Jangan dah hidup. Kalau retina kau demo tak sehlah, demo tak ada belah sore di kampung baru. Tuai putih jangan tapi jalan tinggi rendah. Tablalah kita tengok lainlah. Kota ke tinggi rendah jalan ke okey ke okey cedera. Demaki ya semaya apa lagu tu kata wak sunnah ba cedera bagi. Cedera cedera kerupa daging Mekah demo tak aco demo Muzaim Hanafi. Ya kunu ya ada dua mazhab ya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Apa baca kunu? Cuma Imam Malik dia baca lepas waladhdallin. Kalau baca surah lepas surah, baca lagi. Belum rukuk. Tapi Imam Syafi'i supaya kita ada wak ni. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Baca celah tu. Dua ni baca tapi tak sama tempat. Hak ni baca lepas berdiri, hak ni baca lepas daripada iktidal. Dua mazhab, Imam Ahmad dengan Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Hanafi tak baca. Pas kita pergi sembahyang tak baca juga, tak leh cedera sembahyang kita. Sebab kita Imam Syafi'i, saya juga duduk 15 hari tak nak baca sekali buk. Klik ngapas lalu tagih. Oh. Allahumma ighfirli ya rahim, ya karim, ya ghafur. Patu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau kunut tu duk tengok ni kunut anak. Dulu orang tua kata rena banyak kunut galo. Lah ni tak boleh bagi kunut galo dah kunut teo sebab gaduh masuk dah kopi. Kalau kok darat ni kunut motong. Dulu dia mata kunut galo nak gaduh masuk benek bayi. Lah ni tak boleh dah kena kata kunut kafe. Kunut teo gaduh nak masuk dah kopi banyak sikit, banyak sudah. Kalau kok darat kunut motong. Dia boleh motong sikit ya panak anu banyak. Pandai orang tua kata kunut galo. Ya derah boleh galo lidi. Habis kat tu kita mai tengok semulalah pagar apa nama so lagi. Dan sunat haidah itu seperti segala bulu perhiasan. Kalau ibadat rumah kok cak selai. Kena pelah. Kalau kita manusia kok ada jebai, ada janguk, nampak janguk. Orang tak ada janguk, tak ada apa nampak pone ya. Tak janguk, tak ada bulu perhiasan orang panggil. Kalau ibarat rumah kok tak ada pelah. Dan tak ada pakai seleng, tak ada pakai cap. Rumah tu tak sudah ya berasa. Sebab perhiasan tak ada. Kalau retina tak boleh lecu, tak boleh bedak pipi, tak ada berhelender, selender. Nampak pucat, bibi mulut. Tak jadi perhiasan yang tak ada orang panggil. Demikianlah kita tak buat sunat haid. Oh, lagu tu lah bandingi orangnya. Tak ada bulu perhiasan. Pak sunnah haid ni ya banyaklah. Sami Allahu liman hamidah. Sunnah haid. Oh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunnah haid. Oh. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Sunnah haid. Oh. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Sunnah haid. Oh. Wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal arda hanifan muslima. Sunnah haid. Oh. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sunnah haid. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sunnah haid. Oh. Amin. Dalam Fatihah. Sunnah haid. Oh. Banyak. Banyak pak kita tak kenal dia. Banyak sajalah. Habis tu mudahlah nak kenal ya weh kok ye. Gapo? Kita bila rukun lu gajak. Rukun semaya ada 13. Ya tamu
takbir, yang kedua niat, yang tiga di betul, yang keempatnya baca Fatihah, yang kelimanya rokok sekali atau makninah, yang kena iktidar sekali atau makninah, yang ketujuh sujud dua kali serta atau makninah, yang kelapan duduk antara dua sujud sekali atau makninah. Yang ada atau makninah yang empat-empat semua, ingat molek. Yang kesembilan duduk bagi tahiyat akhir, yang kesepuluh membaca tahiyat akhir, yang kesebelas lawat Nabi le tahiyat akhir, 12 salat yang tamu, 13 tertib ni rukun. Pak kita bila sunat abang pula. Yang tamu berdiri bagi kunut. Yang kedua diri baca kunut. Yang tiga selawat Nabi dalam kunut. Yang keempat selawat di atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi dalam kunut. Pak. Yang kelima duduk bagi tahiyat awal. Lima. Yang kene diri baca tahiyat awal. Yang tujuh selawat Nabi dalam tahiyat awal. Yang kelapan selawat atas al selawat tah keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Cukup lapan. Bila rukun dah yi kita bila dah 13 dan sunnah ba'at lapan, hak tinggal lagi tu sang sunnah haidah biar. Mudah ya kerui kalau nak kenal dia. Tapi kita tak kacau sikit ya. Habis tulis semaya sedak lalu dah. Kita tak kebis semaya ke? Allahu akbar. Diri akik tangis sunnah haidah. Diri Allahu akbar takbirat ihram rukun. Diri ni yang aku semaya fardu isra rukun. Dah, diri akik tangis tu sunnah haidah. Turun tangis bawah sikit pada dada. Atas sikit pada pusat, berat lik kiri, sunnah haidah. Allah barkabira sunnah haidah. Wajah sunnah haidah. Auzubillah sunnah haidah. Bismillah rukun. Alham rukun siapa wala dalil. Amin sunnah haidah. Lah takbir pula orang pagi baca surah sunat haidah, takbir turun rekok, turun rokok sunat haidah, diri rokok rukun tu maknina syarat bagi rukun, syarat bagi rokok subhanarabbiyal azim wa bihamdi sunat haidah, tubik dengan otomatik selalu. Pamitaklah penonton duk sembahyang we nampak lagu tulah sungguh kacau lah. Tengok sembahyang sat ni kita ngaji dah kan, walazikrullahi akbar, sembahyang adalah benda yang paling besar sekali, tak ada. Pak kita kena besar dia lah. Pak besar ni dengan kita belajar saat ni. Winapok rukun dan syarat. Bila sunat abad tak lapar tadi. Bila rukun 13 tak. Lepas tu hak tinggal lagi. Sunat hayat lah kau. Sunat hayat dia bani supaya bulu periasa kalau kita tinggal dia. Sunat abad supaya kita cederakan anggota. Dan sunat abad dia katanya. Bandingi orang panggil cedera anggota. Bandingi supaya badai kita. Pak tinggal rukun. Tinggal rukun. Supaya tak ada kepala, mati, tak sah lagi. Tak betul syarat, supaya kita tak ada roh, tak hidup juga. Itu dia antara dah. Lepas tu nanti you tengok you bila semula pula lah. Gapo rukun yang zahir dan gapo rukun yang batin. Semaya yang ada dua rupa. Rupa zahir dan rukun syarat ni lah. Rupa batin, khosok tawaduk, tazalur ni pula. You nak belah bagi tu, kita ikuti semula pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dengar dah baru ni di antaranya dah orang-orang yang apa nama ni berkecek banyak, maka lalu itulah Nabi kita saat ni satu seorang yang namanya Mu'ab bin Jabal. Nah, dia pergi kepada Rasulullah, dia tanyalah, dia kata, "Ya Rasulullah, tolong wasiatlah kepada aku." Dia minta wi Allah Taala wi Rasulullah saat itu wasiat kepada dia, nak wasiat gapo. Nah, kama dia lek Nabi pun tak ada royak go tu, tak ada royak go nindak. Nabi wasiat gapo we? Nabi jelal lidah dia tu baik. Dah, Nabi jelal lidah dia tu baik saat ni. Nabi kata kena hendaklah menjadikan lidah ni kena jaga wi suruh. Dia tak ada pesan orang lain beja. Dia jelek lidah dia tu baik, dia suruhkan daripada Mu'ab sana tu gak. Dah, mana nak royak kata suruh tehelah lidah ni. Dah, jangan menggunakan kara-kara maksiat. Tu nak royak telik Nabi pesan panak-panak kau Mu'ab.
Mu'ad ni Nabi Nabi kata dah, aku ni ana uhibbuka, aku kasih kat mu Mu'ad. Bila aku kasih kat mu Mu'ad, usika, aku nak besar kepada mu Mu'ad. La tada ana fi duburi kulli solah, mu jangan tinggal nak-nak kali lepas mai. Ni sabit dengan hadis Sahih belaka ni Burhan ni. Anda kru ni. Mu jangan tinggal nak-nak kali lepas mai. Maka Nabi baca apa? Allahumma inni ala ghamaratil, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ni Nabi besar kau Mu'ad ni. Jangan tinggal nak-nak kalilah lepas maya, tak ada kira fardu, tak ada kira sunat. Ha tu Mu'ad ni ni. Pak Mu'ad besar kau Nabi, suruh Nabi besar dia satu perkara. Ha, maka Nabi pun jelai lidah dia. Dah, jelai lidah dia saat ni, dia suruhkan Mu'ad ni jagakan lidah. Dah, pakama dia Abu Bakar pula. Dah, dia katanya, dan adalah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Dah, mana dia royak kena? Memegai ia Abu Bakar, dia memegai akal lidah. Saat ni Nabi pesan tu. Dah, lepas tu dia royak cerita Abu Bakar pula. Dia pegai akal lidah dia dan berkata ia Abu Bakar. Dia kecek dengan lidah dia. Kita tak ajik kecek belakang tak bila. Seolah ia tak kedih suku lidah ni buat orang lain. Tengok tu. Padahal dia tergelak As-Siddiq, orang sangat benar. Pak Abu Bakar ni pula bejak Nabi royak dulu. Dia kata musrego. Royak tah dunia. Loh, jadi dia boleh tahu dah kata dia ahli serga Nabi royak dah. Dia kata Abu Bakar ni musrego dah. Nabi royak tah dunia lagi ke dia. Tapi dalam keadaan begitu tu, duk kecek dengan lidah dia. Dia kata kan, inilah, dia kata lidah dia tu baik, lidah dia, dia tunjuk lidah dia. Dia kata inilah yang mendatangkan adang ke akan daku. Yang mendatang sini, yang membawa kepada jatuh berlaku dengan lidah ni. Dah, pada segala tempat kebenasaan. Dengan lidah ni lah, wak jadi punuh aku. Duk jadi kata demo. Dah, wak jadi punuh gapo dengan lidah ni. Ya tak gede kata lidah ni seolah pengak orang benar orang lain. Duk kata kau lidah dia. Kita ni dok dia kata demo ya tu tak jadi, ya ni tak molek. Ya tu fang aku pik, ya tu fang amalah. Duk naik tah belakang demo ya kita lepas mata-mata. Cuba celah tah kita hati tak pandai dengan tua. Umur 70 dah duk berayung kok kubur dah. Renolah tak leh nak tinggal lagi kedai kopi, tak leh nak tinggal lagi rokok daun. Tak boleh nak tinggal lagi lah. Tempat-tempat sio-sio. Geno dengan malah, dengan sedik. Tak padai dengan aku umur banyak. Mata tak nak gari, kelinga tak nak dengar dah. Kulit ni kecuk belakang dah. Bakpa lah. Tak padai dengan duduk haji aku ni. Rajin nak kata lagu tu. Hati kena dia kata di kita. Hati ni kata tak demo. Kalau aku duduk lagu ni padai lah. Bila nak jaya ke akhirat. Malam-malam tak biasa, bangun semaya tahajud tak pandai dengan umur 70. Kuih tu jaga semua, nak malam ni kali kecil, moga manis besar banyak dah. Manis 300 lebih dah. Beli weh. Dah, pandai kali, 7 kali bangun malam, tapi bangun kecil sungguh. Tak ada nak semaya. Umur 70 lebih dah keru. Pas 70 lebih ni lepas dengan Nabi banyak tahun dah bojak. Nabi 63, yo. Paya 72, 9 tahun dah litah Nabi. Bukan litah amalan, litah umur. Tapi tak ada nak sendal lagi. Ha, cuba kita kata kita sendiri. Tu dia panggil nafsul lawamah. Tengok tu Abu Bakar kata kau lidah. Lidah ni jadi punah. Lidah ni jadi menasa. Lidah ni jadi jahat. Padahal jahat bila dia ni. Tidak orang panggil tak letak asidiknya sangat benar. Benar telajuk orang panggil. Ha, gelar dia tu. Dia nama gapak sungguh becak dia. Kau ni tak terhadap depan tanya demo. Ya nama gapo oh. Ha, ya nama gelar ya Abu Bakar tu. Pak fikir muka Aisyah ya bini sore tu. Kan Nabi pak fikir. Pak gelar Abu Bakar. Muka Nabi belah orang bini tu bujel lako-lako. Sore Aisyah tu ya, pak darahnya. Pak digelar kata Abu Bakar kerana pak fikir. Kena pak fikir muka Aisyah sore. Ya darah Nabi. Pahal lain bujel. Belah orang.
Ada kata dak Abu Bakar tu kerana ia mula-mula masuk Islam. Golongan orang jatuh hak mukallaf. Dia mula-mula sekali masuk Islam dengan Nabi Muhammad sabit digelar Abu Bakar. Bapak fikir mandaro dia masuk mula-mula. Orang Tino Khalijah apa nama Khalijah binti Khuwailid. Orang masuk Islam mula-mula. Lepas tu budak walau Sayyidina Ali karramallah. Nah, lepas tu digolongi hamba pula Ummin Aiman. Tu orang yang masuk. Kena kita tahu juga tu sejarah orang mula-mula konrad kau Islam. Nah, samrak pucai kau tu Abu Bakar As-Siddiq. Konrad ti yang kau Islam, Khadijah binti Khuwailid. Dek-dek ti kau Islam Sayyidina Ali karramallah. Tak hamba masuk Islam Ummin Aiman. Tu palo melaka tu bila tu bukan sia-sia dok tahu kakak demo ni. Nah, dah tu nak royak kata tu Abu Bakar. Sedekah Nabi puji lagu mana? Nabi kata lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin. Nabi kata sekiranya kalau gitime ime Abu Bakar bi imanil alamin dengan ime sekelier dalam makhluk ni. Mai ime Abu Bakar tak sebelah. Mai ime fok kita semua tak sebelah. Kita tak kelo. Cang nam nak. Mana nak berat? Ya katanya lara jahana saya berat ime Abu Bakar lagi. Tapi dalam begitu duk kata kau lidah dia. Jelek kata lidah ni lah tak pakar ni. Lidah lah jadi benasanya. Lidah lah menjadi kejahat dengan Allah Ta'ala. Tengok duk celor dia lagi. Pada hadiah tu tak ada gapo dah dikenali dengan bapak bikin. Dan lagi dia tu Nabi puji tak ada dah sutir dan makhluk ni timbe-imbe berat Abu Bakar lagi. Pada Nabi royak pula dia serga dalam dunia lagi. Tapi duk kecek dengan lidah dia. Sebab apa nak royak kata lidah ni bahaya sangat. Dan lidah sabit benar yang paling dekat dengan kita sekali gapo? Mati. Nak ingat? Tu nak ingat molek kru. Benda yang rapat, benda yang dekat dengan kita sekali, ialah mati. Benda yang jauh dengan kita, masa yang terlepas. Masa adid, yang lepas dah. Sa'ning, sa'ning, takdi, takdi, kemarin, mai dulu. Bulan kemarin, tahun lalu. Tu kau jauh, kau jauh, jauh. Tapi benda yang paling berat sekali, yang kita pikul, amanah. Ni, kaki tangan kita ni amanah. Esok kena tanya. Kena tanya kalau kita buat tak kena cara. Hak dia bukan hak kita dah. Dia pinjam sama taro. Sabit berat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dan hari akhirat esok, dia teri mulut. Waktu kalimuna aidihim. Allah witangi kita kecek. Tangi boleh jadi saksi. Boleh kecek. Lagi pula kaki kita usaha mana, kita royak. Tu nak royak berat. Pas kalau kita ada bini pula. Bini sebagai amanah kita tanggungjawab pula. Pikul di akhirat esok. Bini tak kelubung ha sudah, bini pakai terik ha sudah, bini jahil pun sudah. Dah tak tak ada nafkah pun sudah. Malah pikul lah kalau tak kena cara molek. Dah kena cara insya-Allah. Nak royak wei dah. Habis tu nak royak kata ajak-ajaklah mari dengar ratik sejen lebih malam Ahad. Duk taruh pun, duk tengoklah cong dia ni. Tengok tak rosak. Tak kena cara bukan duk nyayu. Nyayu pun lagi dah. Kan asyik mesti kamu ke dadah. Kena duk nyawa saya tengok tak rosak gitu mu. Tapi bukan demo kampung baru lah. Demo kampung buruk. Nah tu nak royak wih deh. Lepas tu pak kita jadi jawab teh pula kojak. Tuk meni, tuk nebe ko. Deh, tuk nayuk ko, tuk imi khotik bila. Ha tanggungjawab tu pula. Terhadap makmum dia nak lari tak leh. Kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kita ni kena ada tanggungjawab. Pas tanggungjawab terhadap rakyat akan soal satu per satu, satu per satu. Sabit benda yang paling berat amanah. Benda yang paling ringan sekali tinggal semaya. Loh, pak bola banyak mana bejak tak semaya. Cuba tengok betul-betul ngorek penuh oleh kendapah semaya celah mana. Ringan, tak ada berat sopoh tinggal semaya. Kondai kondan wila kat lemak neng batu. Allah Ta'ala sakcan hapan pi naik narut. Tapi tak takut sah, tak takut. Mudah-mudah. Duk mari ngajar betul-betul penuh-penuh. Celah mana nak semaya. Kru burhan oya'wi. Allah.
mudah rengi. Orang sakit agak-agak tangi, mudah tak ada kuasa apa tinggal semaya. Maya, dak nak maya nak agak-agak tangi. Lah, kuasa mudah ya lepas tu ada kom kom pecek. Aku ana wei, hau tak aku mano bolah malah aku tak ada tengok tak sa ada baik. Kecek ha bola mulai. Ho, oh, agak-agak tangi nak maya tak leh, mudah ya tinggal. Ha, penipan lagi mau sakit tak semaya dah. Sampai paling yang sekali tinggal semaya dah hilang. Lepas tu paling tajir sekali, lidah. Ni paling tajir. Banyak dia bunuh dia. Nah, banyak orang besar, dia bunuh rakyat-rakyat dengan lidah. Ada-ada bini, tak tahu tok laki huduh-huduh dengan lidah, rasa berih. Tok laki rasa tak pok, tok laki rasa benuk, tok laki kurau, tok laki tak ada gamuk, tok laki tuli. Tu lidah tajir. Cuyuh, 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 ketipan. Kena bini rasa benih. Ikut dia kata, kita ni kurau orang panggil. Haa. Tubik pak mari pak klik rumah pun puak-puak. Nak klik pun puak-puak. Bangun tidur pun puak-puak. Kena tak nak beradu. Tajir ni dah tajir. Lepas kita dah nak toke kata kokoli cian-cian-cian-cian. Tajir-tajir. Selakukan kita ketua besar-besar kata kepada rakyat kita puak-puak-puak. Mok-pok kata ke anak rasa tak erti. Rasa berih. Malah tak diri tak nurus aku dia. Cuak-cuak-cuak. Ni dah tajir-tajir-tajir. Lepas kalau kena tata sama kita. Ada-ada taruh mati siapa. Aku nak murih kamu kata. Aku jamin dulu itu. Apa haluh-haluh. Lalu ni umur 80. Kita ini mau kata jadi budak. Bapak kita besar jadi panjang. Ingat Datuk tak mati. Aku tak boleh tengok lagi Datuk tu. Ingat kata aku cek-cek itu. Dia rasa haluh-haluh-haluh. Tu dengan buku lidah belakang. Habis tajar lidah ni. Habis kena patah nak kecek apa-apa. Nah, yang paling tajar tak ada dah. Lidah lah. Yang paling beratnya amanah. Nah, yang paling besar. Nafsu. Besar tak ada haluh-haluh. Eh, tua-tua pun nafsu tak ada, tak ada tua dia. Nafsu je tak ada tua dia. Ada apa-apa? Umur 80 dah. Cuba tanya. Tahu, asyik bini kan? Ada lagi kan? Duk-duk lagi. 80 tepat time tak nak bunyi mana dah. Ha, dia mahu tolak pun baru dah sore lagi buje. Umur apa? Aku nak 82 dah. Menyertalah umur 54. Dia tanya, kalau yang nak aku boleh duit dah. Sikit-sikit. Duk-duk lagi. Tunuk oya. 70 tahun semakin nasi rumah tak lalu nak akan kedah pak api ni nak linah. Tak boleh main ya. Kau pengen nafsu dia tak tua nafsu. Tua ya tua, kulit ya kecuknya. Mata tak gari, telinga tak dengar. Tapi nafsu tak ada tua besek we. Duk muda dah. Habis nafsu yang paling besar, nak duk dia nafsu paling besar. Tu ingat molehlah. Hak paling dekat sekali bejak mati. Dekat duk tu tu. Malakul mak mari ita. Ah, tanya hari dua kali. Ha, ita. Tak lama dua hari. Nampak lelah kau acak je, mari acak sikit. Lelah acak-acak. Ha, tu tengok ayak oh, ni. Ni semaya duk takhisi dah duk malah lagi. Allah. Terang kau ajak cucu mari, tik. Tu lagi hantarlah wes sejik. Wes kau tak ada nak apa dah, nak amal ibadat. Duk takhisi tu, duk mahi tak rosak. Ah, tapi itu nafsu ni besar. Tapi lah dia. Ah, terbaiklah. Lihat kita sikit lagi. Lalu tu kata seingnya. Luka dengan sebab lebing sembuh dengan mudah. Dan luka tetapi tiada sembuh yang dilukakan dengan lidah. Jadi dengan lidah ni payah. Sampai kata tajir. Kalau dia mudah kata kita teruk-teruk. Aku tahu dah. Waris-waris terakum tak semaya berlaku. Berasa orang ni. Walau duit tak maya pun kalau pergi kecek aku tu mari nak boleh. Aku tahu dah titik barismu tu curi jok di asal-asal lagi. Kata lagu terang. Walaupun kita curi sungguh pun nak murih kru kecek aku tu. Tosoh demo duk basuh, luka semua-semua. Tapi kalau kena kaca, kena pisah. Tanya hari kena hubak merah, hubak gapo gak semua. Kayak milu dia pergi hubak gapo dah. Habuh dijawi tu, pemisik. Ada lagi orang pemisik. Ni rurun ni mampu isik lah kau ni. Lah ni yang dah naik mudah siap. Dulu kebaruk lah. Dengan benih tu. Pampu pun isik nak wai tubik duk renai tengah jek. Duk sakit. Rurun ni rurun ni rurun ambu-ambu. Bejak kau tengok lagi. Tak itu kerubahan. Oh mandi ketak gok-gok nak jawi. Tu nak liat wih. Patok tabata bisa bunyi seru gerak. Ada sih dah bunyi beru. Pemulai lembu dah. Tak malah lembu dah ni. Oh, nak oyak lulu bayi. Ah,
Lah ni tak apalah 3 tahun 4 tahun Allah tombik dah. Bik jawi dah, menyisih. Sudah dah. Alim tak nak sikap boleh dah. Ha, dulu 2 bulan dia baru minggu duk si. Si. Tiok lain benda ketal lain benda merah. Bik buat berbisik bubu. Tak sikit tahu ya. Tak di tak di batang bisik temu dia tak lu besar dia aku. Tak mudah. Jangan dulu. Tak boleh main. Bunyi buk buk. Muncul tak kena. Tak kena paloh. Tidak sudah. Nak ayak dulu tak bila dah. Dulu tak bila mot. Ya lah kau tu. Macam hubai dalam mana. Nak ayak beralih tahu kau tahu. Tu nak berita sini kata. Luka dengan sebab lembing mudah sembuh. Dah. Tetapi. Tiada menyembuh. Tiada sembuh. Yang luka dengan lidah. Bukan tak, tak nak sembuh langsung. Tapi lama. Nak we kena racun tu pada. Kena ada penawar duk kajak koyak-koyak bau lembut-lembut. Kalau kena kau orang lain aku tak halal lah. Kalau mati pun tak sah kita tengok aku mati. Kalau tu nak muris sebab demo kata. Ada kada wak demo pada aku tak suka datuk tu. Napa duk kok sejik somo, napa wak sebeh khabar-khabar kena wak demo. Pahal demo tahu dia, aku tahu dah mulut sedap. Ha, tu yalah tu. Habis mulut ni tajam, tak ada. Habis kena beringat molek. Nah, tengok molek. Nah, ada pun kena pisah, nah, kena bajak, kena gapo, tak lama sembuh. Tapi luka dengan sebab mulut ni payah. Habis kita kena beringat molek lah. Nak kecek satu patah, dua patah, terlebih kita beringat dulu. Nah, tu di antara dah. Lepas tu kita sambung semula lah pula. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya. Perkataan yang baik mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Wallahu a'lam. Ada gapo tanya lagi? Ejak. Ada dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bizambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya boleh ingat tak gitu 3 kali pagi 3 kali petang serga duk nanti siap ikut kita mati dah. Allah kelebihan dia dah pas lawak patah so lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq. Tak nak boleh laca sini deh. Wan nasiril haqqi bil haqq. Ha, bunyi kok-kok gitu tak tahu. Kalau akok sedap. Ha, akok tu dah jual 20 kok jabe. Oh, tak nak boleh lagi. Wan nasiril haqqi bil haqq. Ha, hak-hak gitu yang bunyi. Tak ada jalan dah. Apa boleh main dekat katua yang lagu tu beji sekwe. Wanda siril haqi bil haq. Ha, seko-seko lah sini. Wal hadi ila siro tikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Ha, fok dah lesuk suka gegek. Di kapur baru naro weh. Saya kena seko-seko. Emo baru duk belajar baru susah puyai. Tapi tak apalah nak minggu insya-Allah tu hari ingat deh. Kejak deh. Begitu di antara. Sikit banyak ada silap bahasa kita tidaklah kurang Allah sendiri dah. Amalek hajome ada hidayah taufik Allah Taala. Semoga kita berdoa Allah Taala dan dapat panjang ke umur hidup dalam kebaikan dan minta jauh pada bala taka dunia dan akhirat dan minta Tuhan mudah rezeki boleh dapat kita bantu orang susah pada kita dan dapat boleh kita jariah sejik tarikah dan hakti sekali minta mudah rezeki boleh kita pergi kepada khijakan haji di Makkatul Mukarramah dan umrah supaya nak lepaskan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina bis-sinil khatimah
wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu sallama wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak boleh cia sangat terakhir. Tak apa-apa.